Apa yang saya nasihat pada tuan-tuan kedai Tom Yam? Buka dalam kitab. Ada beberapa makanan yang boleh dicampur dan ada beberapa makanan yang tak boleh dicampur. Apa dia? Makanan binatang darat jangan dimasak sekali dengan binatang laut. Hari ini kita makan tom yam, tom yam campur. Dalamnya ada udang, dalamnya ada ayam, dalamnya ada daging, dalamnya ada sotong. Buka dalam kitab. Makanan darat, darat saja hang masak. Makanan laut, laut saja. Hari ini kita semua campur sekali. Tu yang datang penyakit. Kalau tuan-tuan nak makan kedai tom yam, nak ambil tom yam daging, daging saja. Tom yam sotong, sotong saja. Jangan minta tom yam campur. Tapi hari ini tuan-tuan masakan laut dan masakan darat dah bercampur habis dah. Kita dah tak ikut dah tuan-tuan. Sebab tu saya tak heran penyakit-penyakit kita banyak. Sebab kita dah tak menjaga benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati.